Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bosku di Adlan Games. Kali ini saya hadirkan lagi nih bacan coklatnya nih, yaitu bacan Doko Blue Magico natural coklat tanpa proses treatment. Jadi di sini ada 4 piece. Materialnya itu adalah Blue Magico dengan masih natural coklat ya bosku ya. Untuk dimensinya semua medium. Jadi tinggal pilih aja, tinggal pakai aja, nggak pakai zonk ya bosku ya. Dan yang pastinya harganya murah meriah, ya kan? Termurah lah di kelasnya karena dengan kondisi batu yang natural terus berkualitas, harganya masih sangat terjangkau. Nah next kita akan lihat video detailnya, kita akan preview satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jadi buat bosku yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya kan, supaya postingan terbaru dari Adlan Games langsung muncul di notifikasi HP bosku. Terus juga sebagai bentuk dukungan buat saya untuk terus berkarya di dunia perbatuan Indonesia. Terima kasih bosku. Nah next kita lanjut lagi nih bosku, langsung ke video detailnya. Jadi ini yang pertama, dimensi estimasinya adalah 12x12x7 dengan harga Rp200.000. Jadi dimensinya bulat terus membul ya kan. Untuk keringnya kita pakai alpaka cor ya, dengan list itu tembaga, jadi benar-benar unik, berkarisma. Untuk harga Rp200.000 ini sudah net ya bosku ya, belum termasuk ongkir. Jadi harga sudah sangat sekali murah dengan barang kualitas seperti ini dan belum termasuk ongkirnya. Jadi buat bosku yang minat nomor 1, silakan langsung aja di screenshot terus di WA ke saya. Nah bisa dilihat di sini senterannya tuh, ini ngeplong bosku ya, tuh biru coklat, hanya menyisakan batang coklat di tengah tuh yang kelihatan hitam tapi memudar, itu adalah batang coklat. Lalu di pinggir-pinggir coklat dan hampir tidak ada hitam ya, ada hitam sedikit tuh di pinggir tuh. Nah terlihat ya bosku ya, itu total hitam ciri khas bacan. Selebihnya aman, barangnya juga bagus, ngeplong ya bosku ya, dengan batu membulu seperti itu di center masih ngeplong. Nah ini kita coba cek dari atas senterannya. Nah ini bisa dilihat ajib bosku. Jadi kalau bosku minat silakan. Yang jelas barang nggak ada minus kapur, crack nggak ada ya bosku ya, jadi body glass semua, tinggal pakai aja. Kalau untuk size ring seperti biasa kita bisa sesuaikan, jadi bosku tinggal tanya aja nanti di WA saya, itu size ring berapa yang nomor sekian gitu, nanti saya jawab. Andai kata kekecilan kita bisa besarin, dan kalau untuk membesarkan size ring itu free ya, tapi kalau untuk mengecilkan itu dikenakan biaya sebesar 30-35, atau mau diganti ringnya gitu sama aja harganya. Jadi intinya seperti itu. Untuk masalah ring kita nggak permasalahkan, tapi yang penting fokus ke batunya. Nggak suka ringnya kita bisa ganti, itu aja. Nah jadi kalau bosku ingat nomor 1, silahkan langsung di screenshot terus di WA bosku ya. Nah kita lanjut lagi nih bosku, kita lanjut lagi yang nomor 2. Nah nomor 2 ini bentuknya rada oval atau kobakom. Ini dimensinya 14x9x5, harganya pun sama Rp200.000. Nah ini ada yang unik di sini, ini dia separuh coklat separuh biru ya kan, jadi separuhnya sudah jadi warna, separuhnya lagi masih natural. Bahkan di bagian coklatnya ini belum di center aja dia sudah kena cahaya aja langsung ngeplong ya, tembus tuh. Sepertinya sih ini potensi sangat giwang karena dari coklatnya saja sudah mulai tembus. Ini kalau sudah berubah biru, saya yakin ini pasti berpotensi sangat giwang ya. Nah, jadi kalau bosku minat nomor 2 langsung aja di screenshot. Tapi sebelumnya kita lihat di senterannya nih. Nah, ini bisa dilihat bosku. Ini kayak yin dan yang nih. Paruh coklat, paruh biru ya. Nah, ini di bagian birunya sangat lembut sekali senterannya. Nah, di bagian coklatnya sangat encer sekali. Jadi saling berpadu ya. Yang jelas kalau coklatnya sudah memudar dan sudah hilang, dia akan menjadi satu warna, yaitu biru pastinya. Untuk ring sama alpaka cor,
dengan list lembaga yang jelas tidak bikin gatel di tangan ya. Jadi saat dipakai jari kita tidak gatel, karena ini memang ringnya alpaka yang berkualitas, dia cor dan tidak gatel di kulit ya. Nanti bisa dilihat dari atas senterannya, di bagian birunya tuh joss banget ya, karena seratnya sangat lembut sekali, bagus kualitasnya. Dan di bagian coklat itu juga encer banget, jadi sangat berpotensi lah untuk kedepannya. Jadi ini batu dengan coklat yang seperti ini punya masa depan yang cerah, dan proses perubahannya juga nggak makan waktu yang lama. Yang jelas pasti dalam waktu satu bulan lah maksimal, itu pasti dalam waktu satu bulan itu pasti ada perubahan sedikit. Bahkan kalau keringatnya bagus, terus perawatannya bagus, itu nggak nyampe sebulan juga pasti ada perubahan. Nah jadi kalau bosku minat nomor 2, langsung aja di screenshot terus langsung dikirim ke WA saya bosku ya, saya tunggu nih. Jadi kalau yang minat nomor 2 atau mau diborong nomor 1 dan 2 silakan juga bisa, atau mau semuanya empat-empatnya silakan. Nah kita lanjut lagi nih ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini dimensinya 15x10x5 dengan harga Rp250.000. Nah ini agak-agak mirip nih bentuk coklatnya nomor 3 dengan nomor 2 seperti yin dan yang, hanya saja dia lebih panjang dimensinya dan lebih tebal sedikit. Terus juga perbedaannya di sini adalah warna coklatnya ini, dia ada perpaduan warna coklat dengan totol hitam, tapi totol hitamnya bukan totol hitam logam ya, totol hitam biasa. Tapi totolnya ini sekilas kan hitam nih bosku, sebenarnya bukan hitam, dia juga totol coklat, cuma perbedaannya di bagian coklat yang terlihat itu sangat encer. Nah dia yang kayak berbentuk totol itu dia coklat, cuma dia berbentuk kayak totol gitu karena di center nanti tembus. Ntar kita lihat senterannya, tapi sebelum kita lanjut ke senteran, bosku bisa lihat di sini bodinya mulus tanpa minus, warna birunya juga enak strong. Nah ini kita coba center bosku ya. Nah ini jadi lihat coklat encer itu seperti nempel aja. Nah terus bagian totol yang kelihatan kayak totol itu ternyata adalah coklat juga, cuma bedanya dia berbentuk kayak totol gitu. Terus kalau ditanya lebih cepat mana hilangnya, yang jelas yang encer ya. Nah itu akan menyisakan totol coklat di bagian belakang karena dia seperti batang ya, batang coklat. Tapi tetap yang namanya coklat itu dia lebih cepat hilang dibandingkan totol hitam. Nah ini kita bisa lihat senteran dari atas nih, tuh lembut banget warnanya, seratnya juga enak. Jadi kalau bosku minat nomor 3, langsung di screenshot terus di WA saya. Harganya sudah sangat murah, Rp250.000 bosku sudah dapat batu natural berkualitas dengan potensi masa depan batu itu yang luar biasa. Jadi silakan nikmati proses perubahannya dengan waktu yang tidak ditentukan, tapi prosesnya tidak memakan waktu yang lama dan tidak bisa ditebak, tergantung dari proses perawatan bosku sendiri dan keringat dari jari bosku sendiri. Yang jelas kalau nggak dipakai kan bisa direndam air, jadi dia biar bisa tetap berproses, karena yang namanya batu dia tetap butuh kandungan mineral ya kan. Nah enak kan tuh di senternya, bodinya juga berminyak banget, mulus, nggak ada minus, ajib lah pokoknya. Kalau yang ini ringnya kita pakai alpaka super chrome ya, jadi beda dengan nomor 1 dan 2. Kalau yang ini alpaka super chrome, chrome-nya itu adalah chrome silver. Dan dia tidak gatal di kulit bosku ya, karena yang namanya alpaka itu sudah dilapisi chrome, dia tidak akan gatal di kulit kecuali full kuningan atau full tembaga, atau mungkin ada lagi full yang apa, rhodium. Kalau alpaka kan palladium, ada lagi ring rhodium itu gatal. Nah ini yang keempat bosku ya, kita lanjut yang keempat yang sekaligus terakhir. Dimensinya adalah 16x11x6, ini dimensinya yang paling besar, dengan harga Rp300.000. Nah ini bisa dilihat hampir 99% dia tanpa total bosku. Nah ada total hitam itu pun ada di pinggir tuh ya, seperti garis.
Selebihnya dia hanya dua warna, coklat dan biru. Nah, bisa dilihat di sini coklatnya itu lebih dominan tapi lebih bagus, ya lebih bagus, lebih keren, lebih bagus dan sangat berpotensi sekali nih ya. Warnanya ajib banget, ya kan? Yang jelas bodinya glass tanpa minus, bisa dilihat juga, ya kan? Birunya enak, coklatnya juga encer. Ringnya kalau yang ini sama dengan nomor 1 dan 2, yaitu alpaka cor dengan kun, ya kan? Nah, ini kita bisa lihat senterannya nih. Nah, senterannya di sini bagus banget, coklatnya encer, warna birunya juga bagus, ya kan? Nanti kalau bosku langsung suka atau minat nomor 4, bisa langsung WA saya, di screenshot dulu bosku ya. Atau mau diborong semua juga nggak apa-apa. Nah, ini coba kita senter dari atas nih. Nah, ini senteran dari atas ini bos ya. Tuh, ini tembus semua, tembus senter semua, jadi nggak ada yang nggak tembus. Coklatnya juga encer di bagian ini, terutama nih coklatnya sangat encer di bagian ini. Tuh, encer banget. Jadi kemungkinan di bagian ini akan lebih cepat hilang. Nah, ini juga baru di bagian sampingnya yang akan menyusul, karena di bagian itu sangat encer. Walaupun ini juga encer, cuma yang bagian tadi itu yang dekat warna birunya itu juga encer banget. Cepet ini berproses bosku, jadi jaminan perubahan itu pasti ada. Kalau nggak berubah dalam waktu kurang lebih 1 bulan maupun 2 bulan, balikin. Karena yang namanya coklat itu pasti berubah. Apalagi buat yang suka treatment, ini hitungan jam juga berubah pasti ya. Yang suka treatment, jadi tunggu apa lagi bosku. Kalau minat langsung aja di screenshot terus dikirim ke WA saya. Saya tunggu orderannya bosku ya. Mau nomor 1, 2, 3 atau 4. Atau bosku mau borong semuanya, silakan. Nah, pokoknya saya tunggu bosku ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.